Idol juga aku sering ikut-ikut audisi. Jadi banyak banget udah nyoba berbagai macam audisi, audisi di TV. Cuman emang karena belum, ya udah nggak apa-apa, aku terus coba lagi. Dan ini akhirnya aku keluarin single 2014, ya, yang Nuela Husein itu bareng. Kalau aku sih karena aku juga yang nggak masuk sampai sampai yang 10 besar sampai yang 5 besar, aku cuma 30. Jadi kalau pengaruhnya sebenarnya itu buat pengalaman aku aja sih. Pengalaman di situ aku juga tetap belajar kan, tetap ada coaching dikit. Jadi setelah aku habis dari situ aku udah tahu beberapa, udah bisa belajar teknik, belajar di panggung kayak gimana. Pengaruhnya di situ sih. Cuman ke sejauh ini sampai saat ini aku masih tetap belajar, masih tetap les nyanyi juga. Yang kemarin-kemarin itu Judika sama Sean.